Oke, selamat pagi ya guys. Kita kembali ke bagian tengah laut hari ini. 14 Juni 2020. Ini kali keempat kita kesini. Masih dengan harapan yang sama bahwa kita mau strike monster. Monster kemarin yang sudah memutuskan tali pancing kita. Ikuti terus ya guys, Bang Rojak 81 mancing di bagian tengah laut hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Keistimewaan dari mancing kali ini adalah edisi 1000 subscriber. Oke, Bang Rojak ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel Bang Rojak. Sudah like, subscribe, dan komen. Bang Rojak memberi apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kalian semua. Terima kasih. Semoga kedepannya kita semua tambah maju. Lanjut guys ya. Lur, bosku. Lanjut mancing. Oke. Ini harus ada tangan, tempat cuci tangan nih. Kembali nih. Ngelar dulu Pak Ipin. Tempat selar itu enak ya. Udah timbal air loh, Pak Ipin timbal loh. Nggak bisa, nggak bisa, berat. Gampang kan? Apa di mau kita kutus? Ada lidi, terikan kalau cukup lidi deh. Apa ini buntal? Buntal. Sudah ada beberapa ya yang sudah menurunkan umpan. Itu angler Filipin lagi nyari umpan, lagi nyelar ya, istilahnya di sini nyelar. Kemudian ada Mr. Lead. Oke. Ada juga YouTuber. Cuma mereka di bagian sebelah tetangga kita ya, sebelah sana itu ada angler Tudai sama MNH angler fish. Silahkan dikunjungi channel mereka. Sayangnya hari ini nggak ada Edward Blusukan ya, Baido dan Mas Romantika 2418 dan juga The Magic Factor MMA. Mereka hari ini berhalangan untuk hadir mancing bersama kita. Ada 3 angler pemula hari ini yang ikut. Angler-angler ABG ya. Kalau Mbak Hedo, Romantika 2418, angler Tudai itu mereka memang angler-angler kawakan ya. Angler-angler tua lah istilahnya. Karena usia mereka juga memang sudah tua. Kalau angler muda ini ya seperti Bang Rojak, Mr. Lead, itu angler muda. Kalau yang 3 tadi ini angler pemula ya, si APG mereka. Oke, tetap saksikan karena hari ini akan ada strike dahsyat tahun 2020 edisi 1000 subscriber channel Bang Rojak 81. Ah, ini angler. Angler pemula kena ya? Kena dia. Apa tuh? Apa? Kuli balai, oke. Okay. Eh, jangan-jangan, enggak apa-apa, apa nanti Om kasih anu. Anu, santai. Mr. Aldo strike. Dia boncos bapaknya, yang penting anak Anda. Anaknya, anaknya. Woy, kuli balai. Tarik, tarik cepat ya. Ah. Ikan apa, Do? Sebut. Ikan apa nih? Kakap. Kuli balai gitu. Kuli balai. Kuli balai. 2-0 sudah. Bapaknya belum dapat dia 2 kali sudah. Anaknya 2, bapaknya 0. Oke. Okay. Sabar guys ya. Sabar. Sabar. Tetap bersama Bang Rojak. Jangan lupa like dan subscribe. Edisi 1000 subscriber. Oke. Okay.
Woi, kuli balai. Wih, bisanya. Diajar langsung Pak Kevin. Putus. Pak keren ya. Si Aldo ini sudah 3 ya? 3 sudah. 0. 3 ya, Do? Hah? Iya. 3 ya. Kuli balai. Ambil anu di tas itu. Bang Rojak strike. Kerapu. Asik. Strike kerapu ya, guys. Kerapu. Udah besar sih. Tapi lumayan. Oke. Sip. Yuk. Filipin ya, strike ya. Strike apa itu? Kuli balai ya? Kuli balai. Keren. Keren ya. Woi. Mana? Akhirnya kuli balai raksasa. Oke, sip. Tetap bersama Bang Rojak 81. Woi. Kiri kanan strike. Asik. Kunjungi ya Angler Tokek dan MNH Angler Fish. Kita jemput Pak D ya. Sayang hari ini Pak D Angler No Limit enggak ikut ya. Karena beliau katanya ke tambak ada mungkin casting kakap atau apa itu. Jadi tidak. Oh ini Pak D. Pak D Gaul. Nah, sebut saja demikian. Iya, Kak. Gelombang agak besar, guys. Jadi kita terombang-ambing. Awas pancing. Ya.